Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Classius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, dan informasi yang pertama di sini Mimin akan memberikan schedule Ayu Ting Ting hari ini. Kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dimulai dari jam 12.30 di acara Brownies TV. Dilanjut jam 21.30 acara Lapor Pak. Inilah dua schedule Ayu Ting Ting hari ini. Masih dalam PPKM ya, jadi banyak sekali nih acara Ayu Ting Ting yang tertunda. Dan hari ini jangan lupa saksikan ya, Mimin ulang sekali lagi, jam 12.30 Brownies TV, jam 21.30 Lapor Pak. Jangan lupa selalu jaga prokes kesehatan dan juga selalu berolahraga pagi agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Dan berita selanjutnya di sini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Mawar 157 RL Subunda Margonda, alhamdulillah, tulis Ayu Ting Ting. Dan juga dari instastorynya Mom Ayu Ting, alhamdulillah, semoga Allah dalam lindunganmu ya Allah, Jumat barokah. RL Subunda Margonda, Dokter Mawar, terima kasih, tulis Mom Ayu Ting di instastorynya. Berita ini dilansir langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting 6 menit yang lalu. Terlihat di sini ada Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, dan juga Ayah Ojek yang lagi melakukan swab test bersama RL Subunda Margonda. Terima kasih semua dokter, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan berita selanjutnya di sini ada orderan terbaru dari Syufani. Bagi sahabat semua yang mau dan menikmati enaknya mangga alpukat nih, langsung ya order, new order di Syifa, DM langsung deh ya. Dan di sini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman dari Bunda Hesti Purwadinata berupa Miredo. Banyak sekali nih yang dikirimkan oleh Bunda Hesti Purwadinata. Semoga berkah, lancar, dan juga banyak rezekinya Bunda Hesti. Dan semoga lancar selalu usahanya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini kita akan melihat nih isi instastory Ayu Ting Ting yang full dan juga menarik nih bersama Bilqis tentunya. Dan juga ada Syifa yang lagi isolasi mandiri yang hari ini mulai membaik. Doakan ya, semoga keluarga Ayu Ting Ting sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan serta rezeki yang berlimpah. Oke sahabat, selamat menyaksikan dan jangan lupa dibaca ya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan selamat pagi, semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Jaga terus kesehatan dan juga jangan lupa tetap minum vitamin dan olahraga. Oke sahabat, selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, buat kalian semua yang belum nonton tayangan
di channel YouTube-nya Kisyu TV yang kemarin aku review Kisyu TV, subscribe sekarang juga ya. Iya. Ini ada tayangan aku nge-review makanan para UMKM di channel YouTube kita Kisyu TV. Pokoknya yang belum nonton buruan langsung ke channel YouTube Kisyu TV. Tinggal di swipe up aja, support kita terus ya guys. Atau kalian juga bisa kasih ide-ide di situ, bisa kalian tulis di komen di channel YouTube Kisyu TV. Siapa tahu nanti bisa. Makan nasi pakai sumpit nggak kena-kena dong. Gimana sih? Udah kena-kena dong Bu Aji. Bu Aji Umi gimana? Dugu seo, dugu. Tuh, 지금 뭐 하는 거냐?